welcome back with me and Kenjo, and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini gue khusus bikinin vlog soal topik warna ya. Kemarin kebenaran kan ini ada sedikit challenge question and answer kita lakukan di vlog sebelumnya, sampai akhirnya ada pertanyaan yang cukup bisa dibilang nggak cuma satu orang yang nanya. Ini sebenarnya warna si Kenjo tuh apa birunya gitu kan? Tapi sebelum dilanjut guys, gue mau kasih tahu dulu ada sedikitnya update yang gue udah lakukan di Kenjo. Ini salah satunya nih. Jadi ini rumah-rumahan yang tadinya bentuknya fog lamp, gue tutup. Kenapa? Gue mau bikin prinsip delete fog lamp guys. Kenapa juga? Karena gue di sini pengen banget namanya menonjolkan desainnya, dan tentunya fungsinya itu di wilayah tengah. Jadi angin itu bener-bener ngehajar ke wilayah tengah guys. Dan berhubung ini mobil yang low clearance-nya masih cukup bisa dibilang tinggi guys, jadi gue beraniin diri untuk menutup delete fog lamp ya, yang tadinya fungsinya juga untuk menampung angin untuk pendinginan di sekitar wilayah rem guys. Oke. Jadi begitu. Dan tampilannya seperti ini. Menurut kalian gimana? Bagusan ada apa nih? Kesan-kesan aksen fog lampnya atau bagusan polos seperti ini? Tapi kalau gue sendiri pribadi nih, secara gue pribadi, gue lebih suka tampilannya seperti ini mobilnya gitu. Dan langsung aja guys, gue kasih tahu kalian, ini mumpung ada di ruangan cuci kita guys, ini biru apa? Gue langsung kasih tahu kalian, ini birunya namanya Estoril Blue guys. Estoril Blue. Ini masker kayaknya ganggu banget ya. Aduh, gue jadi ngomongnya susah banget. Oke, jadi ini warnanya Estoril Blue, dimana sudah di repaint kurang lebih 1,5 bulan guys. Nah, gue kasih tahu apa kelebihannya warna ini. Jadi gini, kalau kalian misalkan lihat mobil ini bener-bener dari wilayah apa nih, terangnya tuh berwarna putih, itu bener-bener jadi warnanya biru guys. Tapi kalau gelap guys, kalian boleh kesini nih. Jadi gini, kalian boleh shoot wilayah sini. Ini kan terlihat gelap nih dari sisi sini, jadi di sini nih kameranya. Nah, ini yang gue bilang, ini anehnya warna Estoril Blue ini. Jadi cat itu macam-macam guys, bisa kita bilang ada yang namanya dasaran cat warna, ada warna dasar, ada partikel yang biasanya itu kita suka ganti namanya metalik itu menjadi siralik guys. Baru kita kasih clear coat. Jadi balik lagi, cat warna dasaran ini mobil gue bocorin ke kalian, warnanya dasarannya silver guys. Iya. Ditambah lagi dasaran warnanya biru, biru Estoril ya. Ditambah untuk memaksimalkan kesan warna Estoril Blue, bisa dibilang ada condong siluet berwarna ungu guys, yang tadi gue kasih tau kalian nih. Ini jadi kalau kena sasaran yang agak gelap nih, cahayanya, penerangannya agak gelap, ini nih agak sedikit memantulkan warna sedikitnya ungu. Nah, bisa dibilang juga, gue kasih tahu kalian, itu adalah color effect yang sering kita ciptakan di sini. Dan berhubung BMW pun juga dari dulunya udah menciptakan color-color effect seperti ini aja gitu. Kita lihat kalau terkena pantulan warna LED putih, dia tetap biru warnanya guys. Dia warnanya biru, tapi begitu gelap sedikit, kena siluet warna gelap alias suasana yang cukup gelap, dia berubah menjadi agak sedikit ungu pantulan warnanya.
Nah, itu disebabkan oleh partikelnya yang biasanya metalik atau siraliknya diganti menjadi warna ungu, guys. Jadi, gue kasih tahu kalian, ini bisa sedikitnya berubah-berubah warnanya ya, ambigu ya. Ini benar-benar biru atau kayak biru dongker ke ungu-unguan gitu. Nah, ini adalah salah satu jawaban kasih tahu kalian. Karena kemarin itu kita ngadain challenge, jadi gue bongkar abis-abisan nih. Dan tentunya boleh juga shoot dari wilayah sini. Kita lihat, ini biru banget tuh. Kalau terkena pantulan cahaya yang cukup baik karena ada lampu LED, ini dia warnanya jadi biru, ya kan? Tapi guys, berhubung kalau dari sini kalian bisa lihat sisi ini lagi, tuh agak sedikit ungu nih partikel sininya. Nah, itu disebabkan oleh siralik atau metalik berwarna ungu. Jadi stepannya guys, kalau untuk kalian mau bikin warna biru di mobil kalian seperti si Kenjo, gue langsung bocorin dasarannya pakai silver guys. Dasarannya abu-abu alias silver yang cukup apa nih, gak terlalu gelap juga, karena kalau terlalu gelap menimbulkan kesan warnanya nanti ngedrop gelap, gak terang seperti Kenjo gitu. Kalian cukup kasih dasaran silver guys, ditambah lagi catnya biru yang sesuai oplosan kode warnanya si BMW Estoril Blue-nya kita masukin, ditambah lagi partikelnya kita hajar kasih warna ungu, dan bang, begini hasilnya. Jadi jangan salah kaprah juga, dan jangan salah apa nih, jangan salah bikin ya, karena banyak banget orang-orang yang di sini tuh ngecatnya cuma asal oke, gue oplos warna biru, tapi dasarannya dia juga pakai biru lagi gitu, dan akhirnya nggak mungkin kita bisa menciptakan color effect. Itu sepengalaman gue dan salah satu bukti kita bahwa di sini nih kita bener-bener custom paint gitu. Kita yang bener-bener pengen meng-create cat tuh beda dari yang lainnya, sampai akhirnya kita bisa ya sedikitnya mencontek-contek color code dari pabrikannya itu sendiri guys. Jadi begitu jawaban pertanyaan kemarin-kemarin ya, kalian nanya birunya tuh biru apa sih bang? Gue ulangin lagi, ini namanya Estoril Blue. Kalau buat kalian yang belum jelas, boleh ulang lagi. Jangan di skip-skip ya, diulang lagi aja. Ini berhubung gue sendiri, gue lepas aja kali ini. Waduh. Jadi agak sedikit susah banget guys. Gue jadi suaranya kayak serak-serak ambiar gitu kali ya. Jadi gitu tampilannya si Kenjo. Dan tentunya kalau gue lihat, Kenjo udah selesai dulu guys sampai di sini. Dan tentunya kemarin gue udah kasih ganti pelek. Buat kalian juga yang mau kasih challenge lain guys, kalian boleh langsung kontak YouTube lewat komen. Kalian mau challenge apa lagi nih melalui Kenjo, karena suasana masih PPKM juga guys. Dan tentunya untuk membuat tontonan ini tambah bikin betah kalian di rumah, jadi kalian komen aja, kalian mau lihat apanya lagi, pengen tanya-tanya soal Kenjo apalagi, gue pasti akan jawab gitu ya guys ya. Dan tentunya guys, gue ulangin sekali lagi, kita punya 7 Instagram, ada di sini linknya. Dan Earth Season 2 yang baru mau muncul itu akan rilis nih dekat-dekat ini. Dan tentunya lagi dengan adanya program yang kita ciptakan di bulan ini, khusus bulan ini, buy one get one, alias kalian harus apa nih, perhatikan, beli Earth Season 2 dengan desain terbaru, kalian dapat free 1 kaos Earth Season 1 random design, dan ukurannya kalian bisa request gitu. Jadi tentunya kalian boleh kontak aja langsung at earth.industry. Sebelum kehabisan, kemarin cukup banyak orang yang udah beli. Jadi produksi kita juga ibaratkan ini setiap desain kaosnya itu limited banget guys. Jadi nggak diproduksi secara massal dan bebas, oke? Jadi mungkin topik gua tentang biru Kenjo itu biru apa? Estoril Blue guys. Kalau kalian pengen membikin warna ini, kalian boleh ulang lagi videonya. Jadi bener-bener ada trik and triknya guys, oke? Mungkin vlog gua, answer gua hari ini soal si Kenjo, warna Kenjo segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.